Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Dunia Kampung. Kita langsung mau ke sana. Nah, kita langsung ke lokasi.
ini empat. Laporan itu di kamar. Yang depan empat, yang belakang tiga. Oke teman-teman, sekarang kita sudah. Masih banyak pak ya. Alhamdulillah itu ya. Oke. Yang jadi hari ini kami dari tim Kabar Semelu hadir di sini untuk melaksanakan kegiatan kami ini, kegiatan kemanusiaan, kegiatan yang baik, yaitu membantu masyarakat yang kurang mampu dan ini membedah rumah agar menjadi tempat tinggal yang layak huni. Awalnya rumah ini milik Bapak John Faldah, warga dari Batu-Batu, tidak layak huni, sangat riskan sekali, sangat prihatin, hanya berukuran 3x5 dan hanya satu ruangan diisi oleh satu keluarga, 5 orang keluarga ya. Disitulah dia tidur, situ dapur dan ruang makan pun disitu juga. Jadi kami sangat ingin membuat Bapak John Faldah ini hidup di tempat yang layak. Kita bedah rumahnya menjadi berukuran 5x6 dengan 2 kamar. Ya. Ini ada hasil dari donasi kawan-kawan kita juga, donasi rekan-rekan kita, saudara-saudara kita dari Kabar Semelu.